masak segala macam, beres-beres itu dipanggil. Ya, jadi di sini ada buncis goreng ya. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maring karunyong, babini tak seri bang cilas seorang apa karaku penak. Kabar kalian semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat dan happy dan tentunya amin rabbal alamin. Jadi di sore hari ini mau jam 2 teman-teman. Ini mau jam 2 pokoknya. 13.43 mau jam 2 ya. Hari ini mau ngantar simbahku ke tempat terapi akupuntur. Sebenarnya hari ini pagi itu mau ke Taipei teman-teman, cuma pagi ini tuh rada sedikit gerimis ya, cuacanya itu tidak bersahabat, jadi ditunda perginya. Akhirnya pergi ke tempat lain karena Taipei itu lumayan jauh ya, kalau naik MRT itu sekitar kurang lebih 45 menit dari Banjiao sini ya. Jadi diundur dan diganti minggu depannya. Terus ini sorenya kan udah nggak hujan atau gimana ya, aku mau nganter simbahku ke tempat terapi akupuntur yang di bagian belakang, nanti aku videoin lagi ya teman-teman. Oh ya, kemarin juga kan abis dari rumah sakit kemarin itu lupa simbahku tuh ketiduran, akhirnya berangkatnya tuh sore banget, sekitar jam 4 ya, 4 sore. Sebenarnya tuh harusnya tuh pergi rada sore, belum kesorean ya, kayak sekitar jam 2 itu harus sudah pergi lah, dia perginya jam 4 kesorean. Akhirnya pulangnya tuh malam, habis pulang gugup, masak segala macam, beres-beres tuh dipanggil, suruh masukin ini kuah sisa sedikit, nggak masukin kulkas dulu ya. Oke, ini aku lagi nunggu simbahku, lagi di WC. Dia biasa kalau mau pergi pasti ke WC dulu pakai Pampers ya. Kita tungguin dulu, nanti lanjut video lagi teman-teman. Ya teman-teman, tadi udah selesai di sana cuma sekitar 45 menit ya terapi. Habis itu pulang lagi naik MRT, terus naik ke atas ini ya. Lumayan ngos-ngosan, kakinya pegel, menaik turun tangga terus ya. Tetap dinikmati. Nanti mau masak buat kakek sama nenek aja, karena anaknya nenekku tadi kirim pesan di LINE katanya nggak pulang hari ini. Kemarin udah pulang, jadi hari ini nggak pulang. Aku mau istirahat dulu. Nah, teman-teman, ini udah jam 4.41, jadi udah mau jam 5. Tadi tanya sama mbahku, ditanya aku kenapa. Katanya nggak mau masak. Si nenek aku nyuruh aku beli bientang. Bientang itu nasi kotak ya, teman-teman. Nanti aku turun paling beli nasi kotak sendiri. Nggak tahu nanti nenek aku mau makan apa. Ya. Ya alhamdulillah hari ini lumayan nyantai kerjanya.
naik kereta kanan kiri, pemandangannya lumayan fresh ya. Karena aku udah lama banget gak libur, jadi menikmati pekerjaan jalan-jalan sambil kerja ya, dinikmati aja lah. Kadang kena omel, kadang dibaikin ya, kadang dapet bonus, kadang ya gitulah, namanya jadi TKW. Tetap dinikmati, dijalani dan disyukuri, alhamdulillah. Besok gajian gitu aja mikirnya lah. Bismillah, bismillah, bismillah. Nanti aku mau beli petang, kalian jangan skip videonya dulu ya, masih mau lanjut. Teman, seperti yang aku bilang tadi, ini aku beli menu vegetarian. Di sini ada telur, ada sayur pare, ada gorengan kayak bakwan gitu ya. Gak tau lah, pokoknya vegetarian ya. Nah, aku beli nasinya yang setengah mangkok aja. Diet, nggak diet, canda. Aku nggak diet, enggak. Canda. Aku nggak bisa diet. Oke, tak lanjut makan dulu ya. Barangkali yang makannya. Ini aku juga punya sambal. Sambal teri, teman-teman. Sambal pedes. Aduh, ini nggak muat mana ini. Wih, lumayan. Mantep. Oke, teman-teman, mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sambalnya. Ini sambalnya beli ya, yang instan. Jadi aku nggak bisa masak sendiri. Telur dadar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari pare juga. Tuh guys. Delongannya matang lah delong. Inatannya itu. Nonton YouTube, YouTube-nya kan udah ditelong. Assalamualaikum. Salam. Few minutes later. Ya, jadi di sini ada buncis goreng ya. Ini enak. Terus ini enggak tahu, pokoknya mirip bakwan, tapi ini hitam warnanya. Gorengan sayur aja dah. Mangkuknya pakai kertas. Sambelnya. Ini pare kalau di Taiwan itu lebih banyak yang pare putih, teman-teman. Yang hijau juga ada sih, cuma ini yang putih. Ini sambal instan tapi pedasnya lumayan enak. Nah, ini sayur apa aku nggak tahu. Kayak sawi, jamur. Telur dadarnya. Ini kalau di warung vegetarian itu benar-benar nggak ada babinya ya. Kalau di ini telur ada. Kalau orang vegetarian itu boleh makan telur. Di belakang ada sayur yang gak ada aku beresin nanti buat masak buntun buat kakek sama nenekku. Jadi kalau yang di Indo, misalkan mikirnya, di Taiwan emang ada nggak sih yang tempat halal? Ini di vegetarian insya Allah halal.
karena isinya sayuran semua. Bener-bener no daging. Ayam, sapi, kambing atau apa aja gak ada. Sayur semua hijau-hijau. Telurnya tebel. Nasinya habis. Tinggal sisa lauknya aja. Ini buncisnya enak kalau digoreng pakai tepung. Kalian coba bikin sendiri di rumah. Oke, intermezzo ya. Tadi ada mbakku turun, mau tak habisin ini lauknya, tinggal dikit, sayang kalau dibuang ya. Sisa bawahnya. Setor ke sambal. Dan terakhir penuh. Seperti biasa minumnya. Nah teman-teman, tadi pas aku udah selesai makan ya, kebetulan si kakek langsung turun masak pangsit kuahnya ya, jadi aku gak lanjutin pas lagi makan video makan itu ya, jadi aku potong aja videonya, terus habis itu aku lanjut pamitan ke kalian. Mohon maaf ya teman-teman.
Eh, maaf ya teman-teman, tadi nggak ada lanjutin pas pamitan. Sebenarnya mau bikin video pamitan, cuma pas itu pas keburu kakek datang masak pangsitnya, jadi ya udahlah aku bikin videonya setelah kakek ke ruang tamu. Nah sekarang Bobby mau pamit dulu, bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you next video, terima kasih banyak untuk semuanya.